Ya, hari ini kita sedang berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sini dimakamkan para pahlawan revolusi kita, 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 perwira pertama. Di hadapan saya ada 5 makam para jenderal, Jenderal Ayani, Raden Suprapto, Jenderal MT Haryono, Jenderal S. Parman, dan Jenderal Sutoyo Siswamiharjo. Nah, jadi para jenderal pahlawan revolusi ini dimakamkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI waktu itu. Jadi setelah 1 Oktober itu para jenderal kita diculik dan dibawa ke desa Lubang Buaya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya itu atas perintah Pangkostrat waktu itu Mayjen Soeharto, disisirlah kawasan Lubang Buaya oleh pasukan RPK. Waktu itu untuk mencari di mana keberadaan para jenderal kita. Nah, kemudian pada tanggal 3 Oktober pasukan sedang mencari lokasi di mana dikuburkannya para jenderal ini. Tiba-tiba ada satu orang prajurit, katanya kesedak habis makan, kesedak mau minum, berlari mencari minum, terperosok di suatu lubang. Nah, kemudian dia melapor bahwa ada satu tempat yang mencurigakan. Kemudian dia melapor dan ditemukan sebuah sumur yang ditutupin oleh pisang, pohon pisang ya. Kemudian diangkat dan kemudian para tentara, warga sekitar Lubang Buaya disuruh menggali di situ pada tanggal 3 Oktober itu. Kemudian ada yang pingsan, dilaporkan kepada Pangkostrat Mayjen Soeharto. Penggalian dihentikan. Besoknya, esok harinya dilanjutkan kembali dengan peralatan yang lebih lengkap oleh KKO Angkatan Laut. Nah, pada tanggal 4 Oktober itulah jenazah para jenderal kita mulai diangkat, kemudian diotopsi dan disemayamkan di Mabes Angkatan Darat. Kemudian pada tanggal 5 Oktober dimakamkan di sini dengan upacara militer. Saat itu dipimpin oleh Pak Abdul Haris Nasution dan dihadiri juga oleh Pangkostrat Mayjen Soeharto. Nah, saat itu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sempat berpidato di saat pemakaman para jenderal ini. Thank you.
Nah ini makam Pak D.I. Pandjaitan, di sebelahnya makam Pierre Tandean. Nah Pak D.I. Pandjaitan ditembak di rumahnya sebelum dibawa ke lubang buaya, sementara Pak Tandean dibawa dalam keadaan hidup waktu itu dari rumah Pak Nasution. Nah di sebelahnya Pak Albert ini ponakan dari Pak Pandjaitan yang juga tertembak waktu pada malam itu. Nah ini kita juga ada di makamnya Pak Karel Sasuitubun. Beliau ini waktu malam 1 Oktober tersebut, pagi dini hari 1 Oktober tersebut, sedang berjaga di rumah Waperdam Dr. J. Lemena. Nah pasukan Cakrabirawa sempat nyasar ke rumah Pak Lemena saat itu. Jadi Pak KS Tubun ini sedang tertidur di pos jaga, dibangunkan oleh para penculik itu yang salah alamat tadi. Nah beliau sempat melawan, katanya melawan, dan katanya juga, kabarnya juga 1 lawan 8. Nah tidak berdaya dan beliau ditembak saat itu hingga gugur pada malam 1 Oktober itu. Nah sebenarnya Pak KS Tubun ini sebelum bertugas menjadi pengawal di rumahnya Pak Lemena sudah melanglang buana. Beliau adalah anggota Menpor, Resimen Pelopor ya. Dulu waktu zaman zaman dulu itu di kepolisian ada Resimen Pelopor, cikal bakalnya Brimob. Nah, beliau sempat diturunkan untuk melawan DITII Daud Brueh di Aceh, kemudian sempat ke Maluku juga melawan Permesta dan DITII Kahar Muzakar, kemudian sempat juga ke Sumatera Barat waktu PRRI antara tahun 1958 waktu itu. Jadi jasa beliau ini sudah banyak sekali. Jadi Taman Makam Pahlawan Kalibata ini pertama kali dibangun tahun 53. Kemudian Taman Makam Pahlawan Ancol dipindahkan ke sini, kerangka-kerangkanya mulai dipindahkan ke sini. Kemudian tahun 54 jenazah pertama yang dimakamkan di sini adalah Kiai Haji Agus Salim, mantan Menteri Luar Negeri kita. Nah awalnya Taman Makam Pahlawan ini luasnya cuma 5 hektar. Sekarang sudah 25 hektar.